kabar Kak Nenesa? Menyenangkan bisa menemani Anda kembali. Mudah-mudahan kabar selalu sehat ya. Dan yang pasti kembali menemani Anda di podcast Radio Unesa, saya Tia Ezar untuk Anda di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi selalu mengedepankan informasi terkait dengan isu-isu pendidikan, kemudian kegiatan yang ada di kampus, di program Kampus Yana, dan juga masih ada program yang lain yang ada di Radio Unesa. Kalau belum unduh aplikasinya di smartphone Anda, jangan lupa segera saja diunduh untuk bisa mendengarkan, menemani aktivitas Anda live streaming 24 jam non-stop di Radio Unesa. Dan kali ini, seperti biasa, kita mengajak orang-orang baru, kita akan bertanya-tanya seputar kegiatan di jurusan ataupun di program studi beliau. Dan kali ini, yang sudah hadir di studio Radio Unesa, beliau adalah Ibu Eva Hani Fanida, SAP MAP, Kaprodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA. Langsung saja menyapa yang sudah hadir. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dekat ya? Iya, harus lebih dekat. Jadi kalau lebih dekat kan hangat gitu ya. Jadi lebih akrab. Iya, Ibu sehat ya? Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini saya merasa studio ini segar karena melihat Bu Eva ini pakai nuansa peach ya. Bunga-bunga. Bunga-bunga. Jadi seperti negara Indonesia sedang berflower gitu ya. Ibu, Ibu dari S1 Ilmu Administrasi Negara. Di Administrasi Negara, Ibu apa sih yang dipelajari? Ya, terima kasih Mbak Tias. Mbak Tia? Mbak Tia, oke. Okay. Siap. Maaf. Jadi, prodi kami ini mempelajari tentang ilmu administrasi negara yang terkait dengan nanti eksekutif, yudikatif, legislatif, ya terkait bagaimana kemudian memanage pemerintahan, memanage masyarakat, membuat, merumuskan kebijakan yang kemudian bisa win-win solution dan mesejahterakan masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang dipelajari di S1 Ilmu Administrasi Negara. Kalau bicara sejarahnya Ibu, awal berdirinya prodi ini? Iya. Jadi prodi kami ini, cikal bakal prodi kami sebenarnya adalah prodi D3 Administrasi Negara. Jadi kami di FIS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, itu ada, kami ada jurusan administrasi publik. Nah, jurusan itu memiliki dua prodi, dulu dua prodi, D3 Administrasi Negara, dan awalnya satu prodi dulu, awalnya satu prodi, D3 Administrasi Negara, yang dulu kami belum di jurusan administrasi publik, tapi masih jurusan PMPK, jurusan PPKN. Ya, PMPKN kalau nggak salah. Iya, PMPKN, jurusan PMPKN dulu ya. Jadi itu di kami D3, awalnya D3 dan kemudian tahun 97 setelah D3 sudah satu periode akreditasi kalau nggak salah, ingat, karena saya juga belum lahir di situ, maksud saya belum masuk di UNESA, karena saya masuk di UNESA baru tahun akhir Desember 2008 seperti itu. Dan kemudian tahun 97 itu prodi lahirlah prodi S1 Ilmu Administrasi Negara yang awalnya dari D3, kemudian ada prodi lagi ke S1 seperti itu. Nah, kami tingkatkan menjadi S1 seperti itu. Dan kemudian seiring berjalannya waktu di tahun berapa ya itu ya? Saya lupa. Maaf. Itu kemudian ada perubahan struktur organisasi di fakultas kami, Fakultas Ilmu. Dulu kami Fakultas Ilmu Sosial namanya. FIS ya. FIS. Nah, sekarang kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Nah, dan hukum. Dulu itu juga ada itu tadi ada penyesuaian ya, penyesuaian bidang ilmu begitu ya. Jadi karena dulu PPKN ya, jurusan PMPKN itu kemudian menaungi beberapa prodi termasuk hukum, termasuk
Ya, kami ya D3 dan S1 dan akhirnya kemudian Kak, kebijakan rektor ketika itu ada disesuaikan dengan bidang ilmu dan kemudian lahirlah jurusan. Kami di jurusan sesuai dengan ilmunya jurusan administrasi publik dan hukum, kemudian juga menjadi jurusan hukum. Jadi jadi berkurang dipecah-pecah begitu yang di apa di PMPKN itu dulu. Sehingga itu tadi, jadi kami praktis lahirnya tahun 97 dan kemudian yaitu akreditasi awal kami awalnya tahun berapa ya, sekitar 2007 itu berarti kalau 4 tahun 2001 2000 berapa itu saya lupa itu ya, akreditasi pertama itu kami dulu masih B yang pertama dan kemudian alhamdulillah akreditasi kami yang kedua tahun 2017 kemarin itu kami 17 ya. Iya, 17. Itu kami akreditasinya A, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kami ini sedang mempersiapkan untuk reakreditasi lagi karena memang 2017 kan harus berakhir tahun 2022. Sehingga tahun 2021 bulan tahun depan tuh kami harus siap-siap. Belum lagi standar akreditasi di BANPT di kebijakan Mas Menteri diubah ya. Dulu ABC sekarang kan unggul, baik dan cukup kalau enggak salah ya. Jadi kategori yang paling tinggi itu unggul ya. Gitu. Sekarang jadi yang akan datang ya, yang akan datang kan ini belum ya, ini belum. Belum. Kalau ada yang berakhir ya itu. Tapi ada pilihan sih, ada opsi juga mau memilih yang A atau yang unggul seperti itu. Ya ceritanya panjang tekniknya, tapi ini mungkin terkait dengan sejarah memang panjang gitu ya. Tetapi artinya kita tidak melupakan sejarah berdirinya prodi ini juga menjadi sebuah kebutuhan akhirnya juga menjawab tantangan-tantangan di luar sana terkait dengan kira-kira lulusan dari S1 ilmu administrasi negara ini mau kemana gitu kan. Ya terima kasih. Jadi kami ya lulusan kami nanti ya kami kemarin ya bukan kemarin ya kami merancang bahwa kompetensi mahasiswa kami itu kan tentunya yang pertama jadi birokrat ya di birokrat dan kemudian di akademisi dan juga kemudian di konsultan pemerintahan terutama di situ di bidang ini ya organisasi publik seperti itu. Jadi dan alhamdulillah alumni kami cukup banyak ya yang kemudian terserap di ini bidang sesuai kompetensi mereka. Ada alumni kami itu angkatan 2014 ya baru lulusan kemarin itu mahasiswa bidik misi dulu itu keterima di ini di kementerian Kemendagri pusat. Terus ada alumni kami juga diterima di ini apa namanya di Kementerian Pariwisata itu juga ada di Kementerian kalau di BKN juga banyak terus di Bea Cukai ada macam-macam. Oh kalau kebanyakan yang banyak juga ada perangkat desa ada mahasiswa pembimbingan saya itu belum selesai skripsi dia iseng-iseng lamar diterima perangkat desa tes lolos jadi ya dia sambil bimbingan sambil dia ya ini jadi perangkat desa baru ketika itu jadi kadus ya dia jadi kadus begitu kadusun artinya membangun karir dari bawah gitu dari ya bawah. Yang di kecamatan di PNS daerah juga banyak ada yang sampai ke Kaltara begitu mahasiswa kami itu. Saya tanya Kalimantan Utara? Padahal aslinya Gresik. Gresik. Saya tanya, kamu nih kok bisa ke gimana ceritanya kamu bisa gitu? Ya Bu, iseng ya bukan iseng sih. Ya saya main strategi, Bu. Kalau karena kan kita tahu ya yang lamar PNS itu kan ribuan seperti itu. Jadi jadi mengambil yang potensinya besar. Betul. Begitu. Jadi keterimanya juga persaingannya enggak banyak. Cuman betul. Memang ada kualitas gitu Bu ya. Artinya di sana kan kebetulan ada di Kaltara ya dia di provinsi. Di provinsi itu Kaltara ini provinsi baru
pemekaran gitu ya, masih baru. Jadi ya tapi alhamdulillah dia PNS kemarin, ya saya nggak nyangka begitu. Terus kamu nggak apa-apa konsekuensinya, kamu ya berarti tinggal di sini nggak apa-apa Bu, is pokoknya saya membangun hidup di sini gitu ya, nggak apa-apa gitu. Berarti mereka sudah mengimplementasikan visi misi dari prodi S1 ilmu administrasi negara ya, mungkin bisa disebutkan Bu visi misinya, jadi kita bisa menginformasikan ke rekan UNESA semuanya. Oh, saya mau menambahkan tadi, maaf. Boleh. Selain itu juga ada banyak mahasiswa, beberapa ya, ya banyak juga sih. Mahasiswa kami yang masuk di BUMN. Oke. Okay. Nah, seperti itu. Jadi di BUMN itu ada yang di PJB, mahasiswa kami. Sekarang penempatan dulu awal-awal penempatan dia di ini ya, di Tanjung Awar-awar sini di Rembang, terus kemudian sekarang dia di Gorontalo. Ada juga yang di PJB sini, angkat Tintang tuh belakang ya PJB apa itu ya, belakangnya kampus kami itu ada itu PJB situ. Jadi seperti itu, di Pelindo juga ada. Artinya mata kuliah atau ilmu yang dipelajari ini benar-benar langsung bisa diaplikasikan. Alhamdulillah. Kira-kira untuk prosentase teori dan praktek itu berapa Ibu untuk di S1 ilmu administrasi negara? Gini, kalau kami memang ada beberapa mata kuliah yang praktek, termasuk adik-adik mahasiswa kami sekali dengan magang juga. Kalau kami mengacu pada kurikulum KKNI ya, memang tidak banyak praktek, karena kan kami memang bukan prodi D3 atau D4 begitu ya. Terapan gitu ya. Prodi terapan bukan, jadi seperti itu. Mungkin bisa prosentasenya kurang lebih ya, mungkin 20% kali ya. Kurang lebih seperti itu ya. 20% dari ini. Tapi memang di kalau mengacu pada visi misi tadi pertanyaannya, maaf ya loncat-loncat. Gak apa-apa, nah, ini saya sambil lihat kerpean begitu. Ya, visi kami adalah menjadi prodi yang unggul di bidang kebijakan, manajemen, pendidikan dan kepegawaian yang berdaya saing global, kerja secara moral dan profesional pada tahun 2025. Nah, jadi di sini kemudian diturunkan ke misi kami menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran kebijakan publik. Pendidikan dan pengajaran kebijakan publik, manajemen publik, pemerintahan daerah yang fokus pada pendidikan dan kepegawaian dengan berorientasi pada pengembangan kemampuan akademik profesional dan mewujudkan sikap idaman jelita, iman, cerdas, jujur, peduli, tangguh di tingkat global. Sampai ada 4 misi kami, nggak saya sebutkan semuanya, mungkin bisa dilihat di website kami. Website prodi dan mungkin di websitenya FIS ada di situ semuanya, bisa dicek. Memang titik tekan kami adalah salah satunya juga di ini ke kepegawaian seperti itu. Jadi kami mungkin sedikit berbeda dengan administrasi negara di kampus lain ya. Jadi di samping karena kita ini kan ex-LPTK ya, jadi yang kami unggulkan tuh di sini pendidikan ya, termasuk juga ini ya, manajemen pendidikan dan kepegawaian. Karena memang cikal bakal kami dulu ketika D3 menurut para founding father dan mother-nya di prodi kami itu awalnya itu kami prodi kami itu ada yang D3 itu karena memang kerjasama dengan BKN. Begitu harapannya bisa mengakomodir teman staf BKN yang belum belum diploma, yang masih SMA seperti itu, dulu itu seperti itu. Sehingga kemudian akhirnya ya memang ini menjadi ciri khas kami akhirnya, karena memang di tempat lain di insya Allah di Indonesia belum ada itu. Begitu. Kalaupun ada mungkin hanya di Unpad kalau enggak salah, itu pun D3 masih ada atau apa. Itu seperti itu. Berangkat dari visi misi yang jelas, kemudian juga menjadi ciri khas tertentu dari prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Banyak sebetulnya yang masih ingin saya tanyakan terkait dengan seberapa besar antusiasme mahasiswa, kemudian penerapan berkuliah ketika di era pandemi dan sebelum pandemi COVID-19, dan juga bicara seputar kurikulum belajar yang disampaikan oleh Mas Menteri. Nanti dijawabnya, Bu Eva, kita rehat dulu, dan jangan lupa rekan UNESA untuk selalu follow Instagram, yang belum follow, follow Instagram Radio UNESA, kemudian di Facebook fanpage Radio UNESA, dan jangan lupa kanal YouTube untuk bisa stay tune di podcast Radio UNESA dengan keyword yang sama, Radio UNESA. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
Radio Indonesia. Radio Nesa, informasi, edukasi, dan prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Nesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama Tia di Bincang Unesa, Bincang Prodi. Kali ini dengan Kaprodi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa. Dan masih bersama dengan Ibu Eva Hanifah Nida, SAP, MAP. Beliau ini S1 dan S2-nya di mengambil jurusan Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan mendedikasikan ilmunya berbagi ilmu dengan mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Langsung saja kita ngobrol lagi dengan Bu Eva. Bu, tadi sempat sebelum break kan kita banyak yang harus kita bahas, termasuk antusiasme mahasiswa ketika berkuliah di Ilmu Administrasi Negara, bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Tia. Jadi alhamdulillah prodi kami ini sejak awal lahir begitu ya, animonya itu luar biasa positif ya. Setiap tahun menunjukkan tren naik. Bahkan ya sudah ya 5 tahun ke belakang sudah dari sudah 5 tahun ke belakang ya kami setiap ada rating dari UNESA ya. Rating kan ada dua ya, rating UNESA sama rating fakultas ya. Rating UNESA itu kami selalu 5 besar. Ya, 5 besar seperti itu, 5 sampai 10 besar lah. Kurang lebih 5, seingat saya 5. Ada datanya. Dan apa namanya di ini kalau di fakultas nah, kami ya dulu sebelum ada komunikasi itu kami selalu nomor satu ya begitu. Terus kemudian ada komunikasi hukum itu nah, selalu ini tiga besar ini. Jadi tiga saling, itu apa namanya berjajar saling ini ya memperebutkan posisi. Artinya begini tahun ini AN ya. Tahun depan anu apa komunikasi dan itu pun selisihnya dikit-dikit tahun ini antara tiga itu kalau divis loh ya kalau divis gitu. Dan menjadi salah satu fakultas atau prodi lebih khusus ke prodi yang banyak peminatnya gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Dari tahun ke tahun dari seperti tahun itu. Dari tahun ke tahun ya. Datanya ada, saya sering di-share sama Bu Vinda begitu ya. Apa namanya ini ribuan lah ya, ribuan. Jadi dan kuota kami ya, kuota daya tampungnya. Daya tampung kami itu hanya 100. Sementara yang minat sampai ribuan ya. Kami hanya 100 karena dosen kami baru kalau prodi ya. Kalau ada home base prodi itu kami kurang lebih 12 dosen ya, 12. Tapi kalau satu jurusan kami 12 tambah 7 12 19. 19. Itu pun kami 12 yang satu lagi studi lanjut di Finland, Pak Tauran ya, di Helsinki. Seperti itu. Tapi insyaallah tahun depan, awal tahun depan beliau balik sudah selesai. Studi doktoral? Doktoral. Doktoral, oke. Okay. Artinya makanya kami membatasi itu juga ya karena memang dosen kami kan masih terbatas seperti itu. Kami pernah memang daya tampung kami pernah dulu membuka sampai 3 kelas di angkatan tahun 2018 seperti itu. Sama angkatan tahun sebelumnya tahun berapa ya saya lupa, 2000 berapa gitu. Tapi terus sekarang udah kami ini kan 100 sajalah gitu agar memaksimalkan kualitas. Betul. Seperti prosesnya. Membekali gitu. Teman-teman mahasiswa untuk lebih kalau di kelas nyimak gitu ya. Kalau misalnya kelas besar kelas kemudian jumlahnya banyak
pasti yang di belakang itu yang ramai gitu ya. Memang iya, cuma biar lebih efektif gitu ya. Iya, gini kami juga gini, kalau dosen kebanyakan ngajar kan ya, jadi kan istilahnya kasihan apa enggak kurang maksimal begitu. Betul. Ya. Jadi tenaganya kan juga terbatas ya. Jadi itu jadi kalau 3 kelas ini kan berarti kan nanti setiap akad 3 kelas tambah andal dosen kami terbatas. Jadi ya sudahlah kami ambil 1 kelas saja. Ibu Eva, mohon maaf untuk lebih dekat ke mikrofon atau mikrofonnya dideketin. Iya. Dan rekan UNESA sudah bisa kita tahu dulu di awal gitu ya bahwa peminat dari yang pengen masuk di prodi S1 Ilmu Administrasi Negara ini dari tahun ke tahun semakin bertambah dan antusiasme mahasiswa juga tinggi. Artinya mereka sudah tahu konsep ketika mereka memilih prodi ini mereka akan mau kemana. Apakah ini juga dijelaskan pada saat masa orientasi atau masa pengenalan kehidupan kampus untuk teman-teman maba? Oh iya, enggak. Terima kasih Mbak. Jadi kalau saya melihat ya berdasarkan apa namanya wawancara ya, kalau yang di jalur SPMB itu kan memang ada pertanyaan. Ya kok bocor. Jadi salah satu kan yang ditanyakan itu ya apakah Anda tahu apa itu gitu ya? Anda kira-kira yang dipelajari. Jadi seperti apa? Jaring pendapat gitu ya? Wawancara di tes wawancara. Jadi ternyata ya calon mahasiswa itu pada tahu seperti itu ya. Sudah pada dia sudah well prepare lah seperti itu. Dan kemudian kami tambah lagi ketika orientasi PKKMB itu kan ada sosialisasi ya dari dosen kaprodi seperti itu. Jadi diperkenalkan gitu ya. Termasuk juga diperkenalkan untuk fasilitas penunjang mereka untuk belajar fakultas di prodi. Betul. Iya, kami di prodi di jurusan kami itu ada jadi ada kelas itu sekitar 8 ya, sekitar 8 atau berapa. Itu kami ada ruang seminar dan ujian skripsi sendiri, kami juga ada lab, ada 2 lab ya, ruang lab. Yang pertama adalah lab kebijakan publik, lab manajemen kebijakan dan manajemen publik, dan yang kedua ada lab ini ya, karena kami kepegawaian kami ada lab perkantoran. Ya. Ini isinya apa, Bu? Yang mana? Perkantoran. 2 lab ini. Nah, kan yang pertama ini lab ini ya, lab manajemen kebijakan dan manajemen publik itu kami setting seperti apa? Setting semacam ruang baca seperti itu, tapi juga ada ruang khusus untuk diskusi begitu ya. Jadi memang di situ mensupport mahasiswa, iklim akademik mahasiswa untuk diskusi, terus kemudian ya diskusi ilmiah lah semacam itu. Untuk perkantoran juga sama di yang perkantoran. Yang dan itu juga yang lab itu juga untuk ini juga ya mendukung mata kuliah ya, mata kuliah tentunya biasanya. Tapi sekarang eranya sudah digital sih ya. Kemudian bukan berarti lab itu kemudian ditinggalkan, tapi mahasiswa kan bisa akses via ini ya. Tapi tetap iklim biasanya kami lab itu melalui ini ya, Kaleb itu menganggarkan mengadakan kegiatan rutin round table discussion seperti itu. Jadi yang kemudian mengundang narasumber dan ada mahasiswa seperti itu gitu. Dan kalau yang lab satunya lab perkantoran itu kami rancang untuk praktek administrasi perkantoran dan kepegawaian seperti itu. Itu karena memang mahasiswa kami ada mata kuliah itu baik di D3 maupun di S1 seperti itu. Nah, satu lagi jurusan kami ini punya ini lagi. punya prodi baru lagi. Jadi D3 ini kemudian akhirnya dinaikkan tingkat menjadi D4. Akhirnya ini memang D3 tinggal satu angkatan kalau enggak salah. Jadi tinggal satu angkatan saja, dan kemarin reakreditasi alhamdulillah hasilnya A. Kemarin B terus reakreditasi, diperbaiki, walaupun belum waktunya, itu akhirnya dapat A kemarin, sudah diumumkan. Dan tinggal yang D3, D4. D4 itu SK-nya baru tahun lalu ya, 2019. D4 apa ini, Bu? D4 administrasi negara. Administrasi negara. Apa bedanya dengan S1? Kalau terapan. Terapan ya. Oke, berarti betul. Lebih banyak prakteknya ya? Iya, betul. Nanti praktisinya lebih banyak mereka seperti itu. Ibu, saya kembali ke lab-nya. Ini untuk di setting
seperti mereka ini bisa digunakan untuk ruang seminar, kemudian diskusi publik gitu ya. Sementara untuk perkantoran, apakah mereka juga mahasiswanya harus pakai pakaian seperti sedang bekerja begitu langsung betul, seperti praktek gitu ya? Betul sekali. Okay. Ya, betul sekali. Karena kan kalau teman-teman mahasiswa kan kadang ada yang pakai t-shirt kasih flanel atau kemudian yang masih yang berhijab itu juga artinya tidak memakai jas seperti orang-orang perkantoran. Apakah seperti itu? Iya, jadi kebetulan saya juga ngajar administrasi perkantoran. Jadi di situ di salah satu di ini ya, di beberapa pertemuan tuh kami setting yang terakhir itu mereka praktek. Nah, kan mereka praktek, mahasiswa praktek itu dengan mereka dibagi di kelompok ya, dalam perkelompok, dan mereka kami minta untuk berimajinasi di praktek di mana, di kantor apa. Ada yang kemudian di kecamatan, ketika kecamatan mereka pakai baju keki tuh yang coklat tuh ya, saya ya terus ada yang pakai korpri gitu. Iya, betul. Ada yang karyawan bank begitu, BUMN juga begitu. Ini berarti wardrobe-nya siapa yang mempersiapkan? Mereka sendiri. Teman-teman mahasiswa sendiri. Dan pasti mereka diajarkan untuk bermake up gitu ya, berdandan gitu ya. Oh, itu otodidak sih ya. Jadi langsung otomatis ya. Artinya kan mereka harus all out gitu loh untuk bisa menggunakan, menerapkan, mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan gitu ya. Oke, kembali ke fasilitas penunjang perkuliahan Ibu, selain mereka tahu nanti menempati gedung apa Ibu, karena kan yang buat maba kan belum, untuk mahasiswa yang baru 2020 kan belum pernah mengunjungi kampus di kampus Ketintang ya. Ya, di kampus Ketintang di gedung I3. Gedung nah, I3. Kita di gedung I3 ruang jurusannya ya, jurusan dan prodi itu ada di I3, D3 dan D4 dan S1. Perkuliahannya juga ada di situ, lab di situ, tapi juga ada yang di I2 seperti itu. Di I2 juga ada seperti itu. Jadi yang ini untuk yang bisa mengakses labnya hanya teman-teman S1 ya, boleh disebutkan. Labnya tentu yang jurusan kami ya bisa mengakses itu. Kami juga ada lab komputer. Kalau lab komputer ini jadi kita punya 3, dan kebetulan lab itu semuanya ada di I3 semuanya. Tapi lab komputer ini secara manajemen ini punyanya fakultas. Tapi bisa dipakai gitu ya, bisa diakses teman-teman S1. Yang sering pakai kami kebetulan karena secara existing posisinya ada di I3 seperti itu. Jadi itu rezeki ya. Tempat menentukan prestasi. Iya, betul. Menentukan aktivitas. Jadi, walaupun itu semua prodi pakai sih di situ sebenarnya. Jadi semua bisa mengakses, asalkan bisa ketika memakai jangan lupa untuk dirawat gitu ya, dijaga. Oke, baik. Kembali ke Satu lagi, maaf. Iya, apa Ibu? Boleh nambah kok Bu Eva, jangan khawatir. Kami punya kami juga punya radio ya. Kami punya radio. Oh, jadi selain lab ini prodi. Ya, radio prodi jurusan lah ya, jurusan jurusan. Saya ralat ya, jurusan. Jadi cikal bakalnya itu saya boleh ya cerita? Boleh. Nah, karena memang saya terharu dengan radio kami, karena dulu itu ada angkat ada maba kami. Kok maba sih? Alumni kami datang ke saya. Bukan alumni ketika itu, posisinya masih mahasiswa. Bu, saya ini boleh enggak Bu saya bikin radio? Lah terus alatnya gimana? Saya punya alatnya. Saya hibahkan, Bu. Saya hibahkan. Oh, jadi dia punya peralatannya. Ala kadarnya sih, masih ya KW-KW begitu, kok KW ya sudah second lah ya, lungsuran bahasa Jawanya. Seperti itu. Oh ya, mangga begitu. Terus kemudian ya masih ala kadarnya, lambat laun terus kemudian dikasih anggaran oleh fakultas begitu. Datanglah perangkapannya yang lebih memadai, semakin bagus. Manajemennya dulu mahasiswa juga, saya salut dengan pengurus radio itu. Dulu mereka hanya merekrut mahasiswa satu jurusan, tapi ternyata kepengurusan mereka sekarang itu manajemennya berbeda lagi. Mereka ketika membuka open rekrutmen anggota itu
dan kemudian dibuka untuk se-UNESA, itu responnya luar biasa. Ternyata passion mahasiswa yang ke radio itu banyak. Iya. Betul. Betul. Dan memang yang itu hanya anggota, nggak masuk ke pengurusan. Nah, ini gimana Anda membedakannya, saya tanya gitu. Yang khusus AN itu yang bisa masuk ke pengurusan, Bu, tapi yang untuk anggota itu boleh semuanya. Seperti itu. Jadi ada perangkat announcer, reporter begitu, ada producer. Semuanya bagus. Jadi mereka juga ada apa kegiatan annual ya. Sama mengundang radio seperti itu. Dan untuk saya boleh nggak ya cerita? Boleh, boleh, Bu. Dulu sebelum radio ini ada, kami ini ya juga di ini, di apa istilahnya, Ibu ditanyain, boleh nggak radio terminal, kan namanya radio terminal, teman-teman, jadi namanya radio terminal ya. Terminal itu AN itu dulu ada A-nya, terminal, saya lupa kepanjangannya apa itu, terminal ya, terminal AN gitu ya. Itu radio itu bukan terminal jalanan, itu ada akronim, itu akronim, cuman saya lupa, maaf. Nah itu apa namanya radionya saya, nah itu tadi dulu kami ini di, ada orang rektorat sini juga, kemudian Bu boleh nggak ini kemudian UNESA mau bikin radio pakai radionya kami gitu. Tapi kemudian pas kami ini kan diskusikan begitu dengan mahasiswa, dengan semua ini ya, dosen-dosen juga, kami manage sendiri gitu ya, terus akhirnya oh ya sudah, akhirnya UNESA bikin sendiri kan, seperti itu, akhirnya lahir Radio News. Bukan ini bersaing ya, tapi kan nanti bersinergi, artinya kolaborasi sinergi itu ada banyak ya. Dan di luar ini, kalau di fakultas ataupun di tingkatan yang untuk internal itu termasuk radio komunitas. Artinya di luar sana ada jaringan-jaringan radio gitu kan, Bu. Jadi untuk segi bekerja sama ataupun bentuk kegiatan yang lain itu kan bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Artinya tujuan dari munculnya radio di prodi atau di jurusan kami ini itu awalnya apa, Ibu? Jadi menyalurkan ini hobi aja atau menjadi perwakilan kepanjangan tangan dari fakultas untuk menginformasikan? Awalnya kan memang ada mahasiswa punya niatan baik, kenapa enggak kan begitu? Ya udah, difasilitasi saja, oke. Nah, terus kemudian di sisi lain kami ini juga ada mata kuliah humas, ya, hubungan masyarakat, apa namanya, yang notabene juga salah satu kompetensi yang kemudian menjadi targetan kami untuk mahasiswa kami itu adalah memang tentang kehumasan. Nah, memang rata-rata mahasiswa kami ketika lulus kuliah itu kalau misalnya keterima di itu ya, apa di PNS biasanya, itu mereka atau masuk di organisasi publik itu biasanya mereka masuk di bagian kepegawaian atau humas, protokoler. Mahasiswa kami juga, alumni kami ada yang di Tuban itu apa namanya itu di protokoler. Jadi terus sampai dia itu sekarang ini apa namanya membuka jasa ini apa? Public speaking. Enggak, apa namanya? Apa, Bu? MC itu loh. Oke. Okay. Ya, MC bagian lihat, dari public speaking. Iya, pokoknya begitu-begitu munggah jasa itu untuk keperluan entah acara-acara gitu. Gitu dia. Ya, jadi ada kesempatan untuk teman-teman mahasiswa speak up gitu ya, berani untuk berbicara dan berani untuk aktualisasi diri, termasuk public speaking, kehumasan itu kalau nggak punya kemampuan untuk berkomunikasi juga susah gitu ya. Apalagi kalau mereka nantinya terjun di dunia kerja, kepegawaian, kemudian berurusan dengan banyak orang. Betul. Nah, berarti ini kemampuan lain di samping dari mata kuliah yang diberikan gitu ya, Bu. Di masa pandemi gini perkuliahan gimana, Bu? Alhamdulillah berjalan lancar. Dan alhamdulillah lagi dosen kami ini kan yang muda yang bergelora. Yang muda yang bergelora. Iya. Berarti ini yang muda-muda. Semangatnya masih membara berarti. Jadi kalau kita foto begitu ya, apa namanya gitu, sama-sama mahasiswa ini, yang dosen mana, yang mahasiswa yang ininya mana gitu. Jadi kayak enggak ada beda gitu ya. Jadi apa namanya, apa hubungannya, Bu, ngajar ini daring dengan ini masa pandemi? Nah, alhamdulillah dengan kegiatan ya di masa pandemi ini, ya kreatif-kreatif teman-teman dosen kami di prodi itu dalam memberikan ini ya teknik perkuliahan ya. Jadi yang ya melalui YouTube channel lah, yang melalui Vinesa juga, Zoom, Google Meet, semuanya dipakai seperti itu. Oke, jadi sama-sama proaktif ya, baik dari mahasiswa maupun dari dosennya.
Untuk terkait dengan informasi Merdeka Belajar bagaimana Ibu? Ah, Merdeka Belajar. Ya, jadi ya itu PR semuanya ya. Mm-hmm. Dan alhamdulillah prodi kami ini kemarin akhir September. Ya, September ya, awal September mm-hmm. lah, September lalu. Awal Juli Agustus ya. Mm-hmm. Juli Agustus kemarin itu ada kompetisi hibah, kompetisi dari Belmawa Dikti terkait mm-hmm. dengan kerjasama kurikulum implementasi kerjasama kurikulum MBKM ya hibah. Mm-hmm. Nah itu kemudian kami mengajukan proposal, alhamdulillah kami lolos mm-hmm. seperti itu, sehingga ya gayung bersambut ya. Mm-hmm. Jadi ketika kami untuk Pak Rektor melalui WR1 kemudian meminta prodi untuk merevisi kurikulumnya menyesuaikan dengan kurikulum mm-hmm. MBKM yang kemudian ditekankan mulai angkatan 2019. Nah, ini otomatis kami melakukan restrukturisasi kurikulum begitu ya untuk kurikulum 2019 dan 2020, dan kemudian alhamdulillah gayung bersambut ya, ada hibah kami dapat ya, kan berarti kami didanai kegiatan kami gitu ya. Seperti itu. Jadi ini kami proses on progress untuk implementasi hibah tersebut, karena dalam hibah tersebut kami ada 6 kegiatan ya mm-hmm. yang memang sasaran dari hibah tersebut adalah MOU, kerjasama terkait implementasi MBKM. Mm-hmm. Nah, besok Sabtu itu kami akan mengadakan kegiatan workshop terkait paparan umum dari dengan pemateri dari Dikti dan dari UNY terkait dengan kerjasama MBKM. Karena kan memang di hibah itu sasarannya adalah bagaimana nanti prodi kita ya, prodi yang menerima hibah ini merancang kegiatan kerjasama dengan prodi di universitas lain, baik prodi di UNESA maupun di universitas lain. Nah, seperti itu. Alhamdulillah juga proposal kami itu kan merancang bahwa nanti kerjasamanya, karena di MBKM itu kan konsekuensinya ada satu semester mahasiswa yang boleh ya. Boleh itu artinya wajib, Bu? Enggak wajib sih, memang enggak wajib. Boleh mengambil, tapi ditekankan, diarahkan gitu ya. Diarahkan untuk bisa ngambil di prodi yang sama, prodi yang lain di satu universitas, atau prodi yang sama di beda universitas, atau prodi yang berbeda juga di beda universitas. Nah, dan kemudian di proposal kami menyasar untuk kerjasamanya itu untuk nanti mahasiswa kami arahkan untuk prodi di luar universitasnya itu dengan UNER, dengan UB ya, yang kami istilahnya realistis lah ya. Karena kalau kami nyasarnya ke mana, misalnya ke Papua atau mungkin ke UI, itu kan ya kalau daring mungkin enak ya kuliahnya gini ya, tapi kalau misalnya fisik itu kan mungkin kasihan mahasiswanya. Betul sekali. Kait dengan dana, begitu, living cost begitu. Walaupun memang mereka pemerintah juga sudah memberikan fasilitas ya melalui Kemendikbud, itu ada program Permata Sakti yang ya mendukung MBKM itu tadi, mahasiswa boleh ngambil di mata kuliah di kampus lain dan difasilitasi termasuk living cost-nya begitu ya. Semester lalu kami juga mendapatkan kiriman mahasiswa Permata Sakti ya, program Permata Sakti Belmawa Dikti dari ini Manado, Universitas Negeri Manado, Administrasi Negara Universitas Negeri Manado. Dan yang semester ini ada beberapa mahasiswa kami kemarin ada pengumuman untuk itu, mahasiswa Permata Sakti itu keterima di UGM untuk beberapa mata kuliah. Ini termasuk juga student exchange gitu? Jadi gini, di penerapan MBKM, dari MBKM. MBKM itu memang ya istilahnya apa ya, student exchange, tapi ya istilahnya intinya konsepnya kan seperti itu ya, kurang lebih ya gambaran besarnya student exchange seperti itu ya. Tapi ya memang harapannya arahnya MBKM itu kan agar mahasiswa itu punya pengalaman belajar baru, punya kompetensi yang apa ya istilahnya
artinya nggak ngawur juga sih, memilih terserah itu ya nggak juga, yang tetap mendukung capaian kompetensi yang sudah di yang sudah ditetapkan oleh prodi. Jadi misalnya AN kemudian mau ambil tata boga, boleh nggak Bu? Nah, tata boga yang apa dulu, kan begitu ya. Kalau tata boganya mungkin yang ada terkait dengan KWU atau mungkin masih ada karena kami juga ada KWU, kan begitu ya. Seperti itu, jadi nggak bisa nggak asal. Betul. Gitu. Artinya suka. Ini menunjukkan kesiapan dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara untuk menerapkan imbauan dari Mas Menteri gitu ya, kurikulum belajar, kurikulum Merdeka Belajar, dan banyak opsi yang ditawarkan. Harapannya teman-teman mahasiswa ini masih ada benang merah dari prodi yang sebelumnya dia ambil, kemudian ini bersifat substitusi atau melengkapi begitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bu Eva dan juga rekan UNESA yang lagi menyimak podcast Radio UNESA. Jangan khawatir, karena di akhir segmen, di segmen yang ketiga Bu Eva, kita akan bicara banyak seputar profil alumni, kemudian kerjasama dengan PT atau dengan stakeholder yang lainnya, dan beberapa informasi tambahan juga termasuk adakah mahasiswa berprestasi atau apakah prestasi yang dimiliki oleh Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Tia akan kembali setelah yang satu ini. Radio UNESA, Informasi Edukasi dan Prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Baik, terima kasih rekan UNESA, masih dari lantai 2 Gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidah Wetan. Dari studio Radio UNESA masih berbagi informasi di Bincang Prodi kali ini, prodinya S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Yang di studio sudah memberikan banyak sekali informasi dan masih akan ada banyak sekali informasi yang ingin saya tanyakan. Ibu Eva Hani Farida, Fanida, SAP MAP ini asalnya dari Tuban. Kemudian tinggal di Sidoarjo, berkarir di Surabaya. Artinya banyak sekali energi yang dibutuhkan untuk bisa membekali mahasiswanya dengan banyak sekali ilmu gitu ya. Dan beliau ini di tahun 2016 sampai 2019 Ketua Lab Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA. Kemudian 2019 sampai sekarang Kaprodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Untuk kemudian mendedikasikan diri di Ilmu Administrasi Negara. Ini kalau orang Jawa bilang ngelontok gitu ya. Sebetulnya apa sih yang membuat Bu Eva tertarik dengan Ilmu Administrasi Negara? Dulu awalnya karena saya terinspirasi sama orang tua saya ya, bapak saya ini kan PNS daerah, Pemda yang kemudian UPTD-nya di kecamatan, seperti itu ya. Di ini dulu bapak saya ini di Kementerian Penerangan ya, dulu masih ada
Pak Harmoko zamannya Orde Baru seperti itu. Terus kemudian dilebur ya jadi Diskominfo apa Kemenkominfo dan itu apa yang di Kementerian Keuangan itu ini ya apa namanya dimasukkan ke Pemda semuanya. Nah, terus gitu terus ya begitulah ya pokoknya. Jadi karena berangkat dari oleh seorang figur Bapak yang PNS gitu ya. Bapak saya begitu. Dulu terus ya ya sudahlah itu tadi satu gimana kuliah mana kamu pengen jadi apa kan gitu ya. Saya nggak pengen jadi dosen loh dulu. Saya nggak pengen jadi dosen sama sekali. Seperti itu. Inginnya jadi apa Bu? Ya namanya anak-anak ya gonta-ganti begitu ya. Awalnya pas lulus SMA pengennya jadi PNS begitu ya di Pemda gitu ya. Saya tuh seneng dulu pakai baju keki kok lihat orang tuh gagah banget ya dulu ya dulu. Terus kemudian pas pas kuliah berubah lagi gitu ya. Pengen jadi apa Bu? Pakai bank. Pegawai bank. karena ngitungin duit atau banyak duitnya Bu? Enggak tak ya kok kayaknya kok bersih-bersih begitu ya kok kayak okay. gitu. Terus akhirnya iya kok ganti-ganti begitu. Ya nasib berkata lain kan begitu ya. Ibu saya memang ibu saya itu yang mengarahkan gitu ya. Kamu tuh cewek begini gitu ya. Kalau cobalah, saya tuh nggak mau lo ngelamar ngelamar dosen tuh sebenarnya nggak mau itu karena ibu saya. Beneran. Tes pertama itu dulu saya nggak ngelamar di UNESA sih ya dulu. Itu apa namanya ya karena memang saya nggak niat memang awalnya saya nggak niat begitu. Terus kemudian saya apa namanya gagal lagi, terus ada tes rekrutmen lagi, cobalah ngono. Karena aduh ibu saya ini gimana sih ya? Saya tuh enggak pengen. Terus sebetulnya passionnya di mana sih Bu? Selain tadi disebutkan gonta-ganti tapi di titik akhir di titik nol tuh pengennya seperti apa? Pengennya jadi apa? Ya akhirnya untuk seorang Eva Hanifah Nida ini. Akhirnya itu tadi ya saya terdampar sesuai dengan bidang ilmu saya alhamdulillah ya dan mungkin karena doa ibu jodoh saya jodoh gitu ya rezekinya di situ. Seperti itu jadi tapi ternyata gini oh ya Allah ternyata mulia sekali insya Allah mulia sekali ya jadi dosen guru itu mulia karena kan apa ya istilahnya kami nggak berbalas sedikit pun untuk atau bersaing sedikit pun dengan mahasiswa atau anak-anak didik kami begitu ya. Jadi justru kalau bisa bagaimana anak didik kami ini bisa ini bisa lebih dari saya jauh gitu. Dan kemudian gini juga cita-cita ideal saya itu begini, saya belum bisa jadi apa-apa. Harapan kami itu dengan administrasi saya ngajar di administrasi negara ini, kemudian itu tadi mahasiswa saya tuh nanti ya kamu kalau jadi ini tolong ini apa namanya istilahnya negara ini begini kamu arahkan ke sini. Karena ini kayak tampaknya ada yang kemudian suatu saat nanti akan ada mahasiswa kami yang jadi wali kota Surabaya kayaknya sudah meritis. Amin. Oh ini, sudah ada pandangan. Ada yang sudah meritis mulai dari sekarang dan sudah punya posisi di salah satu partai penguasa saat ini. Mudah-mudahan amanah ya nantinya. Amin. Nah itu beneran itu. Oh ya Allah ternyata penting itu ya Pak. Ternyata membangun konsep diri. Karena memang ya apa karena memang kami mencetak leader ya birokrat leader dan itu kalau ininya nggak kuat seperti itu ya apa istilahnya bekalnya nggak kuat dia bisa jadi ya instan nih seperti itu ketika instan kemudian dapat jabatan dia nggak ngerti harus apa dia hanya ikut yang wisikin dia gitu ya istilahnya seperti itu jadi dengan dia memang apa namanya nanti dia jadi orang sebagaimana kompetensinya jadi apa namanya pengambil kebijakan itu setidaknya semoga apa yang kami ajarkan bahwa menjadi pejabat publik yang punya etika punya integritas itu kemudian benar-benar ini ya dari hati gitu ya karena saya juga nggak nyangka apa Mbak Tia kemarin tuh ada mahasiswa kami angkatan 2011 ya berarti baru lulus dia lulusnya juga nggak akhir-akhir kok semester berapa gitu lebih dari semester 8 semester gitu dia itu jadi kepala desa, nggak cuma perangkat desa loh, kepala desa beneran itu. Nah dan itu kepala desa termuda di Kabupaten Kediri, kota Kediri atau Kabupaten Kediri saya lupa, seperti itu. Jadi apa namanya? Nah di situ kan
Alhamdulillah kan begitu ya, setidaknya semoga ya tadi amanah-amanah yang kemudian kami amanatkan ke mahasiswa melalui perkuliahan itu, nanti kamu jadi leader tuh begini, nanti ambil kebijakan yang jangan merugikan masyarakat, rakyat, ambil yang ya win-win solution, jangan hanya menguntungkan dirimu sendiri. Ya semacam mudah-mudahan itu terpatri ya di mahasiswanya ibu yang betul sekali nantinya meniti karir di kepemerintahan. Artinya akan terlahir birokrat-birokrat yang masih punya hati nurani, apalagi isu yang terbaru ibu ya. Isu terbaru ini mungkin off the record akan mungkin banyak yang membahasnya. Artinya ini menjadi perhatian juga. Di kembali ke prodi S1 ibu, di S1 ilmu administrasi negara ini selama pandemi ini bentuk pembelajarannya via daring ya? Via daring gitu ya. Jadi ya memang sesuai dengan amanah Pak Rektor melalui WR1 begitu, bahwa ya boleh melalui Venesa, boleh melalui Zoom, menggunakan apapun yang kemudian tidak merugikan mahasiswa seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi melalui YouTube channel seperti itu juga. Jadi menggunakan semua media untuk pembelajaran gitu ya. Dan untuk teman-teman di S1 Ilmu Administrasi Negara, mungkin ada yang menjadi keunggulan, kalau mata kuliahnya kan banyak yang unggul semua ini ya, dan bisa langsung diterapkan di dunia kerja. Kemudian untuk prestasi mahasiswanya bagaimana ibu? Iya, jadi alhamdulillah mahasiswa kami ini untuk beberapa baik di akademik maupun non akademik, memang ada beberapa, kami punya ada mahasiswa yang berprestasi seperti itu ya, terutama di ini ya lomba debat itu mahasiswa kami di beberapa momen itu di level nasional yang diselenggarakan oleh beberapa kampus di luar UNESA itu kemarin juga menang di tahun berapa itu ya, tahun lalu gitu ya, di UNPAD seperti itu. Di UNPAD itu ada Governance Day seperti itu ya, mereka menang lomba debat. Dan di yang menarik itu mereka gini, ya Allah bu saya itu, kami ini, kelompok kami ini kemana-mana kok ketemunya itu aja. Kalau sudah final tuh ya ketemunya ya udah kenal mereka karena di kegiatan yang lain ternyata mereka yang lain juga ikut begitu. Itu aja. Jadi ya, mereka bersemangat gitu ya. Terus untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tentunya, di luar perkuliahan. Esai juga demikian. Kemarin tuh ada dari memenangkan lomba ini ya, esai yang diselenggarakan oleh UIN Surakarta. UNS maaf, UNS atau apa ya, UNS kalau nggak salah itu ada. Terus ada juga mahasiswa kami yang di non akademik, mbak. Ya ada atlet tembak Perbakin. Bahkan ini atlet tembaknya sudah nggak level provinsi, tapi sudah nasional. Nasional ya. Oke baik. Artinya mahasiswa yang ada di S1 Ilmu Administrasi Negara ini tidak hanya berprestasi di akademik, tapi juga non akademik gitu ya. Untuk profil alumninya ibu bagaimana? Masih terhubung, masih berkomunikasi? Oh iya, kami ke profil alumni biasanya kami bisa melalui ini ya, Facebook, media sosial media kami, terus Instagram, baik itu juga Facebooknya dosen pribadi itu juga menjadi salah satu media untuk kami keep berkomunikasi in touch, dengan mahasiswa alumni. Bahkan saya tahu taunya mahasiswa sekarang ini sudah keliling dunia, si A, si B, si C begitu, itu ya dari sosmed. Sekarang udah keterima di kementerian ini, kementerian itu, justru di sosmed begitu. Biasanya mereka posting. Dan gitu. Mereka ada kontribusinya ya di prodi. Alhamdulillah iya. Terutama gini alumni-alumni ini bagus, Mas Mbak ini, Mbak Tia. Kemarin gini, trennya magang mahasiswa kami ini enggak sekarang mahasiswa mulainya enggak bidik hanya sekitar Surabaya dan Jawa Timur sekitarnya saja atau daerahnya saja. Mahasiswa itu sekarang sudah open minded bahwa magang tuh dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga mereka tuh ngelamparnya di kementerian loh. Beneran. Okay, jadi mereka menantang diri mereka sendiri gitu ya. Betul. Dulu belum ada link apapun, mahasiswa kami udah keterima di Kementerian Dalam Negeri. Nah, sekarang ada apalagi ada mahasiswa kami yang PNS di sana seperti itu ya. Dan kemarin difasilitasi mahasiswa sampai ke sana ke Jakarta gitu ya, ketemu sama kakak alumninya. Jadi ya sangat membantu sekali dengan adanya mereka seperti itu. Ibu di
Penghujung perbincangan kita seputar prodi, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa, kepada alumni, kepada semua, kepada Civitas Akademika dan juga mungkin calon-calon mahasiswa yang ingin masuk di S1 Ilmu Administrasi Negara, mungkin bisa disampaikan. Jadi pesan saya terutama untuk adik-adik calon mahasiswa atau mungkin yang mahasiswa baru prodi S1 Ilmu Administrasi Negara jurusan administrasi publik FIS UNESA, tetap gini, yakin bahwa kemudian Anda ini nanti bisa mencapai cita-cita Anda melalui prodi kami seperti itu. Jadi dan harapannya nanti Anda ini jadi generasi penerus bangsa. Jadi melalui Anda, jadi tidak hanya untuk diri Anda pribadi, tapi ini bahwa Anda ini akan dicetak untuk benar-benar jadi di antara Anda bisa jadi nanti ada bupati, jadi bupati, wali kota, dan pejabat publik lainnya, ya, posisi-posisi pimpinan publik lainnya seperti itu. Jadi di sini penting sekali bagi kami kemudian membekali Anda ini dengan benar, ya, karena kalau enggak ya semoga tidak menjadi ikut arus fenomena-fenomena yang enggak baik terkait dengan red tape birokrasi seperti itu. Semoga enggak, Anda tetap bisa menjadi pemimpin bangsa, calon pemimpin bangsa yang punya idealisme, yang punya integritas, yang punya amanah seperti itu. Itu penting, Mas Mbak, ya, karena ya mengingat tidak semuanya jelek sekarang, enggak, memang iya, tapi ya faktanya masih ada saja, ya, masih ada saja birokrat kita ini yang kemudian kurang amanah dan kemudian menjadi yang korbannya siapa, masyarakat kita, dan kita sendiri termasuk kita sendiri, ya, semuanya, semua elemen masyarakat baik di level bawah, middle maupun di level atas seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, cukup menarik penyampaiannya Bu Eva. Mudah-mudahan ini juga menjadi saluran informasi bagi rekan UNESA semuanya bahwa di S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya banyak sekali lulusannya yang bisa langsung ilmunya diterapkan di dunia kerja gitu ya. Dan mengutip dari apa yang Bu Eva sampaikan, dan ini merupakan rangkuman dari saya sendiri atas perbincangan kita hari ini, masyarakat intelektual bisa terlahir dari mana saja, bahkan dari skup yang paling kecil menjadi skup yang paling besar. Dan yang pasti, hati nurani itu lahir dari orang-orang yang amanah. Terima kasih, ya. Bu Eva. Salam untuk keluarga, salam untuk rekan-rekan mahasiswa, tetap semangat, dan juga tim dosen yang ada di S1 Ilmu Administrasi Negara. Ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa menyambung kembali komunikasi. Amin. Salam sehat. Nanti kita kolaborasi dengan Radio Terminal. Ya. Oke, siap, betul. Memang ini yang ditunggu, Ibu. Kita bisa bersinergi gitu ya, dalam bentuk apapun. Baik, terima kasih rekan UNESA yang sudah menyimak radio podcast Radio UNESA yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Anda, informasi seputar kehidupan kampus dan juga prestasi tentunya yang bisa memotivasi, menginspirasi Anda semuanya. Sekali lagi terima kasih Ibu Eva Hanifanida, SAPMAP, Kaprodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Jangan lupa selalu saja Tia ingatkan, tidak bosan-bosannya yang belum mendownload atau mengunduh aplikasi Radio UNESA, silakan ke Play Store, kemudian Anda unduh untuk bisa mendengarkan siaran kami selama 24 jam live streaming. Dan juga jangan lupa juga yang belum menjadi follower di Instagram Radio UNESA, silakan bisa follow Instagram Radio UNESA, untuk Facebook fanpage di Radio UNESA dan juga kanal YouTube di Radio UNESA. Mohon maaf lahir batin Bu Eva atas semua yang mungkin kekhilafan yang ada. Terima kasih, saya sudah dikasih kesempatan untuk ini ya, mensosialisasikan prodi kami kepada khalayak umum seperti itu, termasuk kepada calon mahasiswa dan juga maba kami. Betul sekali. Baik, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Dan terima kasih untuk kru yang bertugas hari ini, Mas Mufti Isror. Terima kasih untuk Anda semuanya yang selalu bersemangat, tetap semangat, sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.